anak bertanya pada bapaknya, untuk apa kita berpuasa? Menahan lapar, menahan dahaga, sampai waktu berbuka tiba. Ya, selamat siang. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami hanya mencari makan lewat lagu. Demi cintaku padamu, kegurun ku ikut denganmu. Walaupun harus berdoa jiwa dan raga. Ayo, lagu kedua akan saya sampaikan. Bisa bela Bang, lagu ketiga. Udah, bagus banget. Ini bang. Kok? Kan suaranya jelek, kasih 1000 aja kok. Mas, sedekah itu nggak boleh dibatesin. Ini bang. Bagus tuh. Wah, besok ngamen sini lagi ya. Terima kasih. Ya. Ini pada merengut aja, kenapa sih? Hah? Kenapa? Tadi, Be, kakak ngasih 50 ribu ke pengamen. Ya, cuma 50 ribu aja kan yang dilihat di 50 ribu. Kan tapi suaranya nggak enak. Mau enak, mau nggak suaranya. Mau banyak, mau dikit. Yang namanya sedekah, itu nggak usah dipikir-pikir lagi. Langsung, mana kepegang yang pertama atau dilihat 50 ribu, langsung kasihin. Tuh. Kalau pakai mikir-mikir, wah kegedean nih. Kecilin dikit dah, ntar digunting lagi. Tukerin kan yang lebih rendah. Enggak usah, kasih langsung. Betul. Ya udah, sekarang paham kan? Paham. Babe mau pergi nih Pak Ustad, mau kunci motor doang. Helmnya kagak. Ya? Sudah menggunakan safety riding. Tahu enggak safety riding? Enggak. Anaknya Pak Oding. Enggak usah, mau ngambil anak dulu ah. Nanti. Kakak juga mau masuk dulu deh. Ada tugas. Waalaikumsalam. Babe mana? Dalam Ustaz. Aduh, selalu nggak kebenaran terus nih sama Babe. Dia keluar, saya datang. Saya emang keluar. Emang benar Pak Ustaz, kata Babe kalau sedekah itu jangan mikir-mikir lagi, harus langsung dikasih gitu. Ya bagusnya sih begitu, karena Al-Quran ngajarin kita. Apa dalam satu firman disebutkan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Kita suruh bersegera kepada ampunan Allah. Nanti ada balasannya, sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa? Buat orang yang selalu bersegera. Kok pakai dipanggil azan mikir dulu, salat enggak nih? Sedekah gimana? Udah, apa yang kita punya kita kasih. Ya, dan mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Paham enggak? Paham. Alhamdulillah. Lama banget sih Babe. Saya tungguin di depan ya. Iya, Ustaz. Bilangin Pak Ustaz tungguin, ya. Iya, Ustaz. Paham kan? Udah. Paham, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ade. Kasihan deh, bapak minta sedekahnya. Bapak dari pagi sampai sekarang belum makan. Aduh. Ini kunci motor? Iya. Bukan, kunci gudang. Sedekahnya pakai motor? Iya. Motornya mana, dek? Itu. Yang warna ungu? Bukan, kalau warna ungu terong. Gede amat kalau warna merah. Oh, yang mana? Ini bener nih? Bener. Aduh, bapak seneng. Bapak udah 40 tahun nyari sedekah. Baru kali ini disedekahin motor. Makasih ya, dek ya. Aduh, mudah-mudahan berkah. Rezekinya banyak ya, warungnya laku. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sian ya, Pak Ustadz pasti nungguin nih. Lama. Masa. Lu sih ngalingin mulu. Udah tahu warung kecil lu di sini aja. Gimana kayak gelayutan. Cari apa, Be? Kunci. Tadi perasaan. Tadi udah aku sedekahin kuncinya sama orang minta-minta.
kunci motor? Iya. Kan tadi Babe bilang sedekahin jangan mikir lama-lama. Di situ kan ada kuncinya Babe nih tadi. Ya udah aku ambil aja buat orang itu. Gitu ya? Iya. Babe juga yang bilang begitu. Motornya? Sama kan sebenarnya nama kunci motornya. Kelewatan lo. Sedekahnya bukan lo ambil. Di gang tuh. Ah, bodo amat. Lu bilang sama Pak Ustaz. Disuruh naik ayunan aja motornya enggak ada. Lu gara-gara lu. Gara-gara lu.